Salam guys, Muaz Malik di sini. So, seperti yang korang nampak, hari ini aku akan buat sedikit review ringkas pendapat peribadi aku berkenaan dengan Xiaomi Mi Sport Bluetooth earphone. Panjang nama dia. Okey, kita mulakan dengan dia punya spesifikasi dulu. Earphone ni dia didatangkan dengan Bluetooth 4.1. So itu satulah, Bluetooth 4.1 bukan Bluetooth 5.0. Bluetooth 4.1, dan dia punya untuk rating dia boleh kena air, tak ada masalah. Tapi rating dia ialah IPX4 saja. So tak adalah macam ketika sangat boleh rendam dalam air sampai 1 meter 30 minit ke, benda tu tak boleh lah. Tapi kalau setakat macam kena air peluh kita, then tak ada masalah. Sebab dia punya tempat charging port dia pun Dia tutup. So kita kena kupil dia keluar kalau kita nak charge dia. So itu dari segi dia punya spesifikasi ringkas dia lah. Satu lagi dia punya communication dia, Kita boleh connect dengan dia, jarak maksimum is 10 meter. So after 10 meter mungkin akan putus lah dia punya communication dia. So kalau korang dekat gym ke apa ke, ataupun gym yang kecil ke, korang boleh letak smartphone korang pada satu tempat dan korang boleh gerak lah kat mana-mana untuk korang workout kan. So tak semestinya nak kena bawa handphone tu ke mana-mana. So itu antara dia punya kelebihan dia. Okay, untuk memastikan earphone ni takkan jatuh bila korang workout, terutamanya bila korang running. So dia didatangkan dengan design ear hook. So apa maksud ear hook ni? Ear hook ni maksudnya dia akan sangkut ke atas telinga korang. So maknanya walau korang lasak macam mana pun, gasak macam mana pun, maknanya dia tak senang jatuh lah. Itu satu benda yang aku suka tentang earphone ni. Satu lagi sebab earphone ni dia dibuat daripada plastik. So dia punya kerangka luar ni semua plastik kecuali metal plate ni. Ini aluminium. So memang bila dia sentuh pada kulit tu kita rasa selesa lah. Dia bukan besi, dia plastik. So dia pasti dia pun macam plastik coating, macam matte sikit. So memang sedap lah bila kena tu. Kita tak ada akan ada rashes ke apa ke, sebab ada certain device dia tak mesra kulit kan. So yang ini memang aku boleh guarantee tak ada masalah lah dari segi tu. So korang boleh pakai tanpa rasa risau. Cuma yang aku tak berapa suka, bila contohnya kita tengah running tu, dia punya earpiece ni. So okay, aku tunjuk. So bila kita pakai, kita dah pakai cantik. So earpiece ni kadang-kadang bila kita running tu rasa macam tak selesa sebab dia tak balance. So dia ada belah sini je, sini tak ada pemberat tu. So berat dia tu dekat belah sini saja. So rasa memang kurang selesa sikit lah. And kalau korang nak guna untuk let's say just dengar lagu je ke, ataupun masuk dalam train dengar lagu, itu tak ada masalah lah sebab korang tak bergerak. Tapi kalau korang guna untuk let's say nak guna untuk running, dan mungkin korang rasa tak selesa lah sebab benda ni asyik langgar leher kan. Bila lari-lari langgar leher kan. Tapi itulah, itu je lah yang aku nampak kurang sikit. Satu lagi, bila dah bercakap lalang, dah bercakap pasal earpiece ni kan, dia punya quality sound earpiece dia pun tak bagus sangat pun, biasa je. And aku rasa position dia ni memang agak teruk sikit kan. Yalah, bayangkan kalau kita tengah workout ke kan, tiba ada call masuk. Okay, kita jawab lah. Macam aku jawab lah call ni. Orang kat sana, orang di belah sana tak dengar, tak berapa dengar apa yang aku cakap, disebabkan dia punya earpiece ni di bahagian belakang. So apa yang aku kena buat? Aku kena tarik dia ke depan macam ni, ataupun aku kena buka pusing macam ni dan cakap. So ridiculous lah. Buat apa buat design macam ni kalau dah tahu benda tu tak berapa, tak akan berfungsi dengan baik. Kenapa dia tak embedded je benda ni dalam dia punya dalam kerangka belah kanan ni? Sebab kerangka belah kanan ni banyak dia punya control panel dia semua dekat sini. Okay, untuk battery life pula, Xiaomi claim yang mana earphone dia ni akan boleh bertahan sehingga dalam 7 jam
Tapi aku rasa macam tak kot. Sebab aku guna pun dia boleh bertahan dekat 5 hingga 6 jam je. Maksimum 6 jam lah. And then bateri tu dah mati. Dia dah terus kosong kena charge kan. So bateri dia adalah sebesar 100 mAh. So korang boleh charge macam aku cakap tadi. Korang buka dia punya apa ni, slot micro USB ni, dan korang boleh cucuk micro USB and charge. So bila korang charge akan ada keluar lampu merah dekat sini. So merah tu bermakna dia tengah charge. So bila dia dah putih, maksudnya dia dah full. So itu adalah dari segi dia punya bateri dia lah. Kalau korang perasan dekat bahagian kanan ni, dia ada button tambah dengan tolak. So ini dia adalah control volume dia. So kalau korang nak tambah volume, tekan tambah lah. Nak kurangkan volume, tekan tolak. And then kalau korang tekan tambah ni atau tolak ni lama-lama, so dia akan skip track, which is memang very helpful lah bila kita tengah workout. Okay, bab yang mana aku rasa aku mungkin akan sedikit gagal untuk ulas ialah dari segi sound quality dia. Macam aku cakap tadi, aku bukannya penggemar earphone ataupun audio file. Aku bukan benda tu. Aku normal, biasa. Tak ada gila sangat benda-benda macam ni. Bagi aku sound dia okey, tak ada masalah. Just nice. Cerita dia macam ni, masa aku mula-mula beli dulu, once bila aku unbox je aku punya earphone ni, aku terus keluarkan and pakai and terus pergi kerja. Then aku realise, kenapa sound dia sampah, bass dia tak sampai, dia punya music dia macam bunyi macam memang kita tahulah benda tu bunyi tu macam tak kena kan. And then aku mula rasa macam menyesal lah beli kan. Bebek aku, kalau bunyi macam ni, bebek aku pergi beli je earphone Bluetooth punya harga RM40-50 kalau Zada tu. And then aku realise mana mungkin earbuds ni pun ada mainkan peranan kot yang menyebabkan bunyi tu rasa macam tak sampai. Okay, alright lah, aku bagi chance. Aku balik rumah, aku buka balik kotak and aku cuba try pakai variable earbuds yang dia bagi tu kan. Dia ada bagi masa video unboxing awal tadi tu, korang-korang ada nampak dia ada beberapa size earbuds kan. So aku try yang mana betul-betul ngam dengan lubang telinga aku. And after that, voila, just nice. So sound dia memang memang okey lah. Memang okey untuk price tag RM99 ni, memang okey. Dari segi bass dia pun tak adalah over sangat, just nice. Dari segi instrument separation dia pun okey. Aku boleh bagi, kalau okey macam ni lah, senang cerita. Aku bagi kalau per 10, untuk sound dia aku bagi 8 per 10. So just nice, okey. Memang berbaloi untuk korang beli. So kesimpulannya di sini, untuk RM99, benda ni memang sangat berbaloi untuk dibeli. So aku rasa korang pun takkan menyesal nak beli ataupun tidak. So dia datangkan dengan dua warna. So ini adalah warna putih, dia ada satu lagi warna hitam, and korang boleh belilah. So kesimpulan akhir untuk rating aku bagi, senang untuk korang nak bandingkan ke apa kan. Kalau dari segi design, aku bagi 5/10 sebab yalah, design dia macam, kalau korang perasan macam Mi Band pasang kat telinga. Mi Band pasang kat telinga. So 5/10 yalah, boleh lah kan. Dari segi keselesaan aku boleh bagi 10/10. Just korang kena adjust lah earhook dia tu, korang kena adjust ikut pada telinga korang. And then earbuds pun kena, korang kena tukar ikut sesuai dengan lubang telinga korang. So untuk sound quality aku dah cakap tadi, 8/10. So itu je lah aku rasa untuk review kali ni berkenaan dengan Xiaomi Mi Sport Bluetooth earphone. Mate kau, panjang betul nama. Aku rasa itu je lah daripada aku untuk hari ni. Dan kalau korang rasa video ni banyak, mungkin sedikit sebanyak membantu korang untuk buat decision untuk beli benda ni, jangan lupa like dan share video ini. So kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Only you.